Iya, awalnya karena juga diarahkan sama suami untuk minta maaf. Suami kamu arahkan kamu? Minta maaf, supaya nggak berlarut-larut masalahnya katanya. Entah, saya sebenarnya perjelas dulu ini. Suami kamu meminta istri sahnya minta maaf dengan pelakor itu? Ya, jadinya kayak kesel, emosi, ya sedih juga. Nggak bisa diungkapkan aja gitu. Kalau emang nggak ada hukum dan nggak ada dosa, mungkin udah aku bunuh kali dari jauh-jauh hari. Ya udahlah gitu, kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu. Kamu bersedia? Bersedia. Iya, awalnya karena juga diarahkan sama suami untuk minta maaf. Suami kamu arahkan kamu? Minta maaf, supaya nggak berlarut-larut masalahnya katanya. Entah, saya sebenarnya perjelas dulu ini. Suami kamu meminta istri sahnya minta maaf dengan pelakor itu? Ya, jadinya kayak kesel, emosi, ya sedih juga. Nggak bisa diungkapkan aja gitu. Kalau emang nggak ada hukum dan nggak ada dosa, mungkin udah aku bunuh kali dari jauh-jauh hari. Ya udahlah gitu, kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu. Kamu bersedia? Bersedia.